Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Gara-gara sebuah video memperlihatkan anak perempuan Allahyarham Siti Sarah iaitu Zahira Talita Zahrar memeluk seorang wanita, nama pelakon Wan Syarmila pula dipetik netizen. Rata-rata netizen mula membuat spekulasi bahawa wanita misteri itu adalah pelakon drama Tujuh Hari Mencintaiku. Bagaimanapun, Wan Syarmila atau mesra disapa sebagai Lala tampil menjelaskan bahawa dia bukanlah individu dalam video tersebut. Dia juga tidak melatah apabila netizen mengaitkannya dengan pelawak Shuib, sebaliknya mengakui bahawa wajahnya dan wanita tersebut sememangnya hampir seiras. Selepas satu lagi video menunjukkan Wan Syarmila dan Talita atau Dekta meluangkan masa bersama tular, pelakon itu mengakui bahawa dia jatuh sayang dengan kepribadian Dekta. Dia seorang anak yang baik, pandai menghormati orang dan pandai buat orang gelak dengan aksi bersahajanya. Sama seperti yang saya kongsikan di Instagram, alhamdulillah Talita sudi berkawan dengan saya dan kami serasi bersama. Seronok rasanya dapat meluangkan masa bersama, katanya. Dari ruangan komen, rata-rata suka melihat Wan Syarmila mendampingi Dekta. Ada yang mengatakan Wan Syarmila ini lembut orangnya dan pandai melayan Dekta. Baik dan cantik Wan Syarmila, nampak amat serasi dengan Dekta, sesuai dengan Shuib, tulis seorang netizen. Syukur, suka tengok, Lalar ni memang baik, nampak keikhlasan hati dia, jelas suka sangat Dekta dapat jumpa anti Lalar. Budak kecil ni hatinya bersih dan suci, tak pandai nak sorok-sorok, kalau dia suka memang jelas dia tunjuk. Buat masa sekarang tiada sebarang kenyataan dari Wan Syarmila dan juga Shuib tentang hubungan mereka berdua. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.